Faktor yang mendorong kemunculan gerakan nasionalisme ialah peranan agama. Para pelajar yang melanjutkan pelajaran ke Mesir terdedah dengan falsafah perjuangan gerakan Islam pimpinan Syekh Jamal al-Din al-Afghani, Syekh Muhammad Abdu dan Rashid Rida. Gerakan Islam menyeru umat Islam seantero dunia kembali kepada ajaran agama Islam yang sebenar berpandukan Al-Quran dan Hadis. Gerakan ini juga untuk menentang imperialisme Barat. Selain itu, melalui penulisan kreatif, hasil kesusasteraan seperti novel, cerpen dan puisi daripada tokoh nasionalis digunakan sebagai saluran untuk mengkritik penjajah dan menyadarkan masyarakat. Contohnya, hasil karya Melur Kuala Lumpur oleh Harun Aminur Rashid, cerita Awang Putat oleh Abdul Rahim Kacai, karya Pak Soko seperti Putra Gunung Tahan dan Anak Matlela Gila. Seterusnya, melalui sistem pendidikan, penubuhan pendidikan Islam modern telah meniupkan semangat terhadap pelajar abad ke-20. Madrasah Al-Atas di Johor, Madrasah Al-Masyur di Pulau Pinang, dan Madrasah Al-Idrisyah di Kuala Kangsar, Raffles Institution di Singapura, Maktab Melayu Kuala Kangsar, dan Maktab Perguruan Sultan Idris. Melahirkan golongan yang memimpin rakyat menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan. Melalui pendidikan, pelajar didedahkan dengan ide tokoh falsafah Islam dan Barat yang memperlihat kelemahan bangsa yang dijajah. Hasil daripada perkembangan sistem pendidikan, lahir golongan intelektual lepasan Timur Tengah seperti Syekh Al-Hadi. Golongan pendidikan Inggris seperti Abdul Qadir Adabi, Datu Undang Rembau Abdullah Haji Dahan, Muhammad Yunus Abdullah, Ustadz Abu Bakar Muhammad Said, dan Ibrahim Haji Yaakob. Mereka menggunakan akbar serta menubuhkan persatuan bersifat sosioekonomi dan politik untuk menyadarkan masyarakat. Akhir sekali, pengaruh luar dan serantau. Pan-Islamisme yang berkembang di Utsmaniyah menyadarkan umat Islam untuk bersatu menentang penjajah. Selain itu, gerakan Islam di Mesir menggesa Islam untuk melakukan tindakan yang progresif. Seterusnya, kemunculan Jepun sebagai kuasa besar dunia yang menewaskan negara Rusia. Di samping itu, perjuangan Dr. Sun Yat-sen yang menumpaskan kerajaan Manchuria dan menubuhkan kerajaan Republik China. Tambahan pula, ide Mahatma Gandhi yang menentang British tanpa kekerasan. Hal ini memberi kesadaran terhadap masyarakat di negara kita.